Presiden Joko Widodo ungkap alasan memilih mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto sebagai Menteri Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Jokowi menjelaskan bahwa Hadi sengaja dipilih untuk mengurusi ibu kota negara yang berlokasi di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. Hal itu diungkapkan Jokowi usai melantik Hadi di Istana Negara, Jakarta pada Rabu 15 Juni 2022. Jokowi menjelaskan bahwa Hadi yang merupakan mantan Panglima TNI dianggap sudah menguasai teritori di Indonesia. Maka, Jokowi berpesan ke Hadi agar urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah dan lahan harus diselesaikan sebanyak-banyaknya. Kemudian juga Jokowi mengatakan bahwa Hadi juga dianggap harus bisa menyelesaikan sertifikat sebanyak-banyaknya, termasuk dengan urusan tanah dan lahan yang berkaitan dengan ibu kota negara. Sementara itu, Hadi berjanji akan menyelesaikan masalah sertifikat tanah rakyat yang saat ini baru terrealisasi 81 juta sertifikat dari target 126 juta sertifikat. Ia akan melihat permasalahan yang membuat sertifikasi tanah rakyat tidak mencapai target yang ditentukan. Hadi juga berjanji akan mengurus masalah sengketa tanah yang kerap overlapping antara institusi satu dengan institusi lainnya. Pun dengan pengurusan tanah di IKN akan segera diselesaikan. Ia akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyukseskan ketiga masalah tersebut.